Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Get iki baju brakarpe dijak mumpung Pak Slamet Eka Priandune karo Mas Mardi ning mburi. Sopir pribadi. Pacarku. Udah boleh pacarku kok di gitu wong tenanan. Iki mau melihat apa proyek Bandara Kediri. Ya, di mana nanti lika-likunya proyek apa Bandara Kediri. Yuk, kita lihat bersama ya. Kita asik mereka nggih. Yeah. Terus. Sing jamel anu pundi? Pamet take off landing barang niku. Sik kono ta. Kono ta. Oh, mengidul. Iki akses masuk. Iki akses masuk. Ini akses masuknya gitu. Ngger, guys. Engko balik ning jalan sing kono neh. Jalan Gringging mau enggak? Kanan loh. Gelang ini yang anjuk. Oh, ini jalan gede. Jalan gede. Ini jalan raya. Jadi ceritanya ini yang menunggu oleh saat cerita. Ini belok kiri aja masuk ya. Ini kalau kesana ke Nganjuk. Awas, Metan. Nah, ini kalau ke kanan atau ke timur ke arah kota Kediri. Bima termasuk akses keluar mas ya? Ya maksudnya keluar masuk sih itu kan juga Bima. Oh keluar masuk sih. Lewat di mall lewat di mall. Akses yang masuk dari kendaraan. Ade gak entong itu, mau entong itu lisa. Tapi ade kan gak itu. Jadi joko memang. Oh seneng, gue mau lewat kene ya. Urung. Apa urung lewat kene? Kaya tuh aja sih. Jarak dari kota Kediri ke bandara kurang lebih pinten Pak Mat? 10 kilo. Sekitar 10 km. Kalau dari mana kecamatan Grogol tadi dari Pecel Alenya Pak Slamet tadi cuma 3 km. Tadi tok cuma sekelumit. Ya urung kok cemplung. Nah, kita sudah belok. Kok mau akses masuk ke sini. Terus akhirnya tembus ke ini proyek besar Bandara Kediri. Mungkin ini yo ora lewat kene ya. Oh,
lah sing dilebok ning wong-wong iki kan yo iki. Tapi iki masa anu iki oper niki jalan iki termasuk baru nggih. Baru. Lah sak kok baru lah sak durunge kae. Baru lho, sare lurus. Oh, sak durunge lurus kan ya. Jalan lurus. Lah iya kae lho sing kan iki di ambil iki. Ya sing dilebokne wong-wong ya berarti. Akhirnya ketemu lereng. Jadi sebelah lornya Gunung Klothok. Lornya Gunung Klothok atau utaranya Gunung Klothok ya. Itu Gunung Klothok itu yang menjadi ikon Kota Kediri. Berarti sing landing take off niki nggih. Ya ya digawe ban. Lah nggih sini iki. Iya ini ge landing take off ini. Ada sarpa jure nek. Heeh, tak pikir iki sing kono. Gunung sing kono sing dikepros kono kae ketemu nek. Malah nambahi lemah sakmene dhuure. Jadi iki dalan iki. Padha koyo proyek tol. Ini kan memang proyek nasional ini. Ya beginilah ger pembangunan baru apa bandara Kota Kediri, bandara nasional apa internasional ya? Internasional. Internasional Kediri. Kidalane kok sabun gip. Jadi menggak-menggo. Nyeluwak-nyeluwak. Sing bapak namun di sini nanti pun di sini kira ekonomi kira di sini jalan lemah ini roda oh iki ya saya kembali apa dia muter roda bisa muter langsung medal mriku saking nggih mantuke lah ya nang ngene sakir kuwi nek sing pengen ndelok ndek grogol kono ndi grogol sik enekne yo mung karo mau heeh sak durunge nggone ya kencengi dalan kidul warung kumel mm-hmm. Memang ngeluan itu ya bangunan bandarane. Ya kayak yang oh, ini oh, wis podo podo aja berarti gung-gung bisa masuk gung bisa melebung ya baiknya dekat Gunung Klothok lah dapat utaranya Gunung Klothok ketemu Pak Yono nongkono lah malah suwoyo langsung diwek-wek ya senior ini sambil kita perjalanan menuju keluar menuju pulang ya gue mau tau tetap dukung channelnya Wajib Rak dengan cara inding-inding yang isar gue ditutul like, komen, dan juga subscribe terus yang paling penting juga untuk kalian tansah difaringi sehat tetap semangat dinampiakan saking sedaya sambil kelolaan sengkolo amin ya rabbal alamin. Pak Slamet matur nuwun sudah dikancani untuk mendelok bandara. Sekali lagi untuk Pak Slamet dan keluarga paringi sehat terus. Rezeki kang lancar. Mas Har juga begitu paringi rezeki yang lancar paringi sehat. Nggih. Tapi sementara itu aja dulu nger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Bukit anu Thank you.